Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa satu minggu sudah berlalu, begitu banyak aktivitas yang telah kita lalui. Pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk datang ke hadapan Tuhan, membawa segala syukur dan sembah kita kepada-Nya. Dia yang mati dan bangkit untuk kita, layak menerima segala pujian. Amin. Saudara, mari kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur di hari ini kami dapat datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih atas berkat, kekuatan, dan perlindungan Tuhan sehingga kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Bapa, saat ini kami datang untuk mempersembahkan syukur kami. Bapa yang bantu agar kami dapat menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa, tolong ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kiranya kami semua pada hari ini diperbaharui oleh kuasa firman. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami pada hari ini dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi.
kasihku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu. Kasihku, kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada. Kasihku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu. Kasihku, kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku, selama-lamanya. Mengerti hatimu, menaruh hatimu di dalam hatiku. Bapa, ku mau memberi air mataku di tempat engkau memberi air matamu. Bapakku rindukan mengerti hatimu yang mau melihat kepada jiwa yang hilang. Bapakku rindukan berjalan di jalanmu yang menuju tanah gelap yang kau tangisi. Biarlah hatiku mengenal hati Bapa, dan seluruh kehendakku ditaruh kepadamu. Biarlah tubuhku mengenal hati Bapa, jadi milikmu. Bapakku rindukan mengerti hatimu, menaruh hatimu di dalam hatiku. Bapakku mau memberi air mataku di tempat engkau memberi air matamu. Bapakku rindukan mengerti hatimu yang mau melihat kepada jiwa yang hilang. Bapakku rindukan berjalan jalanmu yang menuju tanah gelap yang kau tangisi. Biarlah hatiku mengenal hati Bapa, dan seluruh kehendakku ditaruh kepadamu. Biarlah Bapa, seluruh hidupku jadi milik.
hati Bapa, seluruh hidupku jadi milikmu, seluruh hidupku jadi milikmu. Haleluya. Saya percaya sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Saudara, saya mengajak kita semua untuk teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan doa teduh berikut ini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dana Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu, tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Saudara, ketika kita menerima Firman, kita menerima pribadi Allah datang dan memenuhi hidup kita. Sebentar lagi kita akan menerima Firman hidup, mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan kur yang akan menaikkan pujian berikut ini. Yang akan terjadi.
Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh mengucap syukur kau mengizinkan kami semua untuk kembali ke hadirat-Mu dengan beribadah di hari Tuhan yang kau berkati dan kau kuduskan ini. Bapa tolong ampunilah dosa dan pelanggaran kami sepanjang satu minggu ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami semua agar kami semua dijadikan anak-anak-Mu yang semakin dewasa rohaninya melalui ibadah ini. Bapa tolong berikan kami kebangkitan rohani yang besar. Tolong Bapa berikan kami kesembuhan, pemulihan, jawaban doa dan mujizat kepada kami semua, kepada keluarga kami, kepada gereja dan bangsa kami. Bapa sebentar saat firman disampaikan, tolong bantu agar Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan di hati kami. Dan kiranya ada kuasa dari firman yang kami terima sehingga mengusir seluruh kegelapan dalam kehidupan kami, memberikan terang dalam hati kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara, firman hari ini adalah lanjutan dari firman minggu kemarin, yaitu mengenai masa kesengsaraan besar. Nah, kenapa topik firman mengenai masa kesengsaraan besar ini sangat-sangat penting, saudara? Karena umat kudus di akhir zaman harus melalui masa kesengsaraan besar ini. Ini sudah dijelaskan di firman yang disampaikan minggu kemarin. Nah, maka kita harus mutlak mempersiapkan ini semua dari sekarang berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kita semua dapat bertahan dan menang melalui masa kesengsaraan besar ini. Nah, hari ini kita akan bahas poin berikutnya. Hal apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa kesengsaraan besar ini? Nah, Alkitab mengatakan kita harus menjadi jemaat kudus yang sejati yang menyanyikan nyanyian baru. Kita harus menjadi jemaat kudus sejati yang menyanyikan nyanyian baru. Nah, saudara, kitab Wahyu secara khusus mengajarkan kita bahwa orang yang dimeteraikan dengan meterai Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menyanyikan nyanyian baru. Dan orang yang menyanyikan nyanyian baru ini akan menang mengalahkan masa kesengsaraan besar. Orang-orang ini akan diluputkan dari masa kesengsaraan besar. Ya, inilah janji firman Tuhan. Nah, maka kita semua harus menjadi orang yang dimeteraikan dan menyanyikan nyanyian baru ini. Nah, sebelumnya kita lihat ya, apa itu nyanyian baru. Ya, mari kita baca Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Nah, saudara, nyanyian baru adalah nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nah, kita akan lihat yang pertama, nyanyian Musa. Alkitab mencatat ada dua nyanyian Musa ini, yaitu di Keluaran pasal 15 dan di Ulangan pasal 32. Nah, untuk zaman kita sekarang, nyanyian-nyanyian Musa ini sudah berumur 3000 tahun lebih, saudara, umurnya. 3000 tahun lebih yang lalu nyanyian-nyanyian Musa ini dinyanyikan. Nah, tapi saat itu nyanyian-nyanyian tersebut adalah nyanyian baru. Nah, ini memiliki makna rohani yang sangat penting untuk kita semua. Nah, apakah nyanyian-nyanyian Musa ini? Nyanyian Musa ini adalah pujian yang memuji pekerjaan keselamatan Tuhan yang baru kepada umatnya. Nah, nyanyian Musa yang pertama ini dicatat di Keluaran pasal 15, saudara. Ini adalah pekerjaan penyelamatan Tuhan ketika Tuhan mengeluarkan, membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Nah, saat itu Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penyelamatan Tuhan yang baru kepada umatnya. Nah, contohnya, Tuhan mencurahkan 10 tulah kepada Mesir yang sebelumnya belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi 10 tulah yang Tuhan berikan tersebut adalah pekerjaan yang baru. Ya, Tuhan menghakimi Mesir dengan 10 tulah ini karena Mesir tidak mau membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Jadi tujuan Tuhan mencurahkan 10 tulah ini ada dua alasannya. Yang pertama, untuk menghakimi Mesir
Lalu yang kedua, untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Nah, pekerjaan Tuhan kepada Mesir ini adalah bayangan dari kesengsaraan besar yang terjadi di akhir zaman, saudara. Nah, di kitab Wahyu, Mesir adalah simbol dari dunia yang berdosa. Tuhan menghakimi seluruh dunia yang berdosa ini. Nah, di saat ini, Tuhan sedang membebaskan umatnya dari dunia yang berdosa. Jadi saat umat Israel ada di Mesir, jika Tuhan tidak mencurahkan 10 tulah kepada Mesir, atau jika Mesir damai-damai saja keadaannya, aman-aman saja, nah maka umat Tuhan bisa jadi tidak mau keluar dari Mesir, saudara. Nah, sama halnya umat Tuhan di akhir zaman. Jika Tuhan tidak mencurahkan kesengsaraan besar kepada seluruh dunia, umat Tuhan bisa mengasihi dunia, jatuh dan tenggelam ke dalam dosa-dosa dunia. Nah, lalu Tuhan menuntun umat Israel dengan menyeberangi Laut Merah. Ya, Tuhan membelah Laut Merah dan umat Tuhan bisa menyeberangi Laut Merah berjalan di tanah yang kering dan membunuh musuh. Ya, sekaligus Tuhan ingin membunuh musuh, yaitu pasukan Firaun yang ingin mengejar dan membunuh umat Tuhan. Nah, menyeberangi Laut Merah ini adalah simbol dari baptis, saudara. Yang artinya menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Itu makna dari baptis, kan? Nah, setelah Tuhan menuntun umat Israel sepenuhnya keluar dari Mesir dengan menyeberangi Laut Merah, nah di pasal berikutnya, yaitu di Keluaran pasal 15, ini mencatat tentang nyanyian Musa. Nah, jadi nyanyian Musa ini memuji pekerjaan penyelamatan Tuhan yang sempurna. Nah, nyanyian kemenangan yang mana Tuhan telah membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir dan memberikan kemenangan, memberikan keselamatan dari serangan musuh Mesir dengan membelah Laut Merah. Nah, saudara, apa hubungan nyanyian ini dengan kita? Nah, di Perjanjian Baru, semua orang percaya Yesus disebut Israel rohani atau Israel sejati. Kita disuruh menyanyikan yang artinya memuji, meninggikan pekerjaan Tuhan yang menebus kita, yang membebaskan umat manusia yang diperbudak di Mesir rohani, yang adalah simbol dari perbudakan dosa, simbol dari dunia. Nah, tadi dikatakan bahwa Alkitab mencatat ada dua nyanyian Musa. Yang pertama sudah dibahas, sekarang yang kedua kita akan lihat nyanyian Musa yang kedua yang dicatat di Ulangan pasal 32. Nah, nyanyian Musa yang kedua ini adalah tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya sepanjang 40 tahun di perjalanan padang gurun. Nah, inilah nyanyian Musa yang kedua, saudara. Nah, saudara, padang gurun ini adalah tempat yang mustahil untuk manusia bisa bertahan hidup. Tapi Tuhan menyertai umat Tuhan sepenuhnya. Mulai dari Tuhan memberikan tiang awan, tiang api. Sepanjang perjalanan mereka, Tuhan kasih tiang awan, tiang api ini. Lalu memberikan makanan mana dari sorga. Mengeluarkan air dari batu. Merawat dan melindungi umat Israel sampai-sampai pakaian mereka. Sampai-sampai pakaian umat Israel ini terpelihara. Kasutnya juga terpelihara. Selama perjalanan 40 tahun di padang gurun tidak rusak sama sekali, saudara. Nah, lebih lagi Tuhan melindungi umat Israel dari musuh-musuh, dari binatang-binatang buas, dari ancaman-ancaman maut. Nah, terlebih Tuhan memberikan firman dan perjanjian-perjanjian Tuhan yang menjadikan umatnya sebagai umat kesayangan. Menjadikan umat Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan masih banyak lagi yang Tuhan kerjakan kepada umatnya dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun ini. Nah, selama perjalanan padang gurun ini, umat Israel terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Mereka terus-menerus bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka terus-menerus tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia kepada perjanjiannya walaupun umatnya tidak setia. Tuhan menjaga perjanjiannya sampai akhir. Ya, mari kita baca Ulangan 32 ayat 4-5. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia. Berlaku busuk terhadap dia. Mereka yang bukan lagi anak-anaknya yang merupakan noda.
suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Nah, jadi walaupun umat Tuhan berdosa kepada Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Nah, nyanyian Musa ini mengajarkan umat Tuhan, ya seperti kita yang seringkali meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman, meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Hidup malah melawan Tuhan, malah melawan firman, yaitu bertentangan dengan firman. Hidup dipenuhi dengan sungut-sungut. Nah, jadi inilah kehidupan kita. Nah, tapi saudara, Tuhan setia. Tuhan tetap setia, tetap mengasihi kita sampai akhir. Dan tetap menjaga perjanjian-perjanjiannya kepada kita. Sehingga kita pada akhirnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, walaupun umatnya tidak layak sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita sampai akhir. Nah, maka kita semua, janganlah kita menolak kasih Tuhan ini. Dan mari kita semua bertobat dan kembali kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, sebelumnya dikatakan bahwa nyanyian baru ini adalah nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Ya, jadi nyanyian baru terdiri dari nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Kita sudah bahas nyanyian Musa, lalu yang kedua kita akan lihat nyanyian anak domba. Ya, mari kita baca Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, saudara, nyanyian ini, nyanyian anak domba ini memuji anak domba yang layak membuka meterai-meterai dalam gulungan kitab. Apa maksudnya? Nah, ada sebuah gulungan kitab yang dimeterai atau terjemahan lainnya dikunci dengan 7 meterai atau 7 kunci. Nah, tapi tidak ada seorang pun yang di sorga dan di bumi bisa membuka meterai atau kunci-kunci tersebut. Nah, karena kitab ini masih termeterai dan tidak ada yang bisa buka meterai-meterainya, sehingga tulisan-tulisan di dalam kitab ini tidak bisa dilihat atau tidak bisa dibaca. Nah, karena ini Yohanes menangis dengan sangat-sangat sedih, saudara. Nah, tapi ya, seorang tua-tua berkata kepada Yohanes, jangan menangis karena singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka meterai-meterai gulungan kitab itu. Nah, karena inilah saudara nyanyian baru dinyanyikan. Ya, karena singa dari Yehuda tunas Daud bisa membuka meterai-meterai tersebut. Nah, maka nyanyian baru ini dinyanyikan. Nah, maka nyanyian baru atau nyanyian anak domba ini dinyanyikan karena Yesus Kristus yang disimbolkan sebagai singa dari suku Yehuda dan juga Yesus Kristus juga disimbolkan sebagai tunas Daud dan Yesus Kristus juga disimbolkan sebagai anak domba. Nah, jadi tiga perumpamaan ini berbicara mengenai satu sosok yaitu Yesus Kristus. Ya, singa dari Yehuda, tunas Daud, anak domba. Tiga-tiganya berbicara mengenai satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Yang sanggup membuka meterai-meterai gulungan kitab tersebut. Sehingga gulungan kitab tersebut terbuka. Nah, sehingga bisa dilihat, saudara, bisa dibaca oleh setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Nah, gulungan kitab ini dibuka, disingkapkan. Sehingga semua orang bisa membacanya. Nah, saudara, kata kitab di sini adalah biblion yang artinya adalah Alkitab. Ya, buku yang mencatat firman Tuhan. Nah, ini adalah nubuatan mengenai pekerjaan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus akan lakukan di kemudian hari. Pekerjaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus akan lakukan di kemudian hari. Pekerjaan apakah ini? Pekerjaan yang menyatakan firman Tuhan yang terkunci, yang belum dimengerti. Tuhan Yesus akan membuka sehingga semua orang diberi kesempatan untuk bisa menerimanya, untuk bisa membacanya, untuk bisa mengerti. Nah, mengenai hal ini, Yesus juga sempat menyinggungnya, saudara. Ya, mari kita baca Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, jadi saudara, pada kedatangan Yesus yang pertama, 2000 tahun yang lalu, ada banyak firman yang harus disampaikan oleh Yesus. Ya, tapi Yesus belum bisa mengatakannya. Masih banyak firman yang harus dikatakan, tapi belum bisa dikatakan. Kenapa, saudara?
karena orang-orang masih belum dapat menanggungnya. Nah, maka seperti apa kelanjutannya? Mari kita baca Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, jadi pada kedatangan Yesus yang pertama, Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan kiasan. Nah, jika arti kiasan tersebut tidak dijelaskan, maka artinya kita tidak bisa mengerti arti dari firman tersebut, kan saudara. Nah, tapi saat itu Yesus berkata, nanti aku akan terus terang memberitakan Bapa, yaitu firman Tuhan. Ya, karena firman itu adalah Allah. Jadi memberitakan Bapa artinya memberitakan firman Tuhan. Memberitakannya dengan terus terang, saudara. Apa adanya, bukan kiasan lagi. Nah, jadi di hari akhir Tuhan Yesus akan menyatakan semua firman ini kepada umat kudus di akhir zaman. Ini adalah pekerjaan keselamatan melalui firman Tuhan. Nah, maka kita harus menerimanya. Dan kita harus menyanyikan nyanyian baru untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara. Ini adalah nyanyian baru yang dicatat di kitab Wahyu. Nah, kita harus menerimanya dan menyanyikannya karena Tuhan akan memberi meterai kepada orang-orang yang seperti ini, yang menerimanya dan menyanyikannya. Sehingga orang yang menerima meterai ini akan diluputkan dari kesengsaraan besar. Nah, maksudnya saudara, Tuhan memeteraikan umat kudus dengan firman Tuhan yang disingkapkan ini. Nah, maka dari itu kita harus menerima firman Tuhan yang disingkapkan ini. Ini adalah meterai saudara. Mari kita baca Wahyu 7 ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, umat kudus menerima meterai pada dahi mereka. Nah, kata meterai di sini adalah sama dengan kata meterai di Wahyu 5. Nah, jadi artinya menerima meterai adalah menerima firman yang Yesus singkapkan ini. Ya, meterai firman ini dimeteraikan di dahi. Artinya firman yang disingkapkan ini ada di dahi, di pikiran, ada di hati. Firman Tuhan memenuhi pikiran, memenuhi hati, memenuhi seluruh kehidupan orang tersebut. Sehingga orang tersebut menjadi umat kudus yang sejati. Kenapa? Karena dipenuhi oleh firman Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, orang yang dimeteraikan seperti ini akan diluputkan di akhir zaman. Walaupun melalui masa kesengsaraan yang besar. Nah, orang yang dimeteraikan akan mengalahkan segala cobaan, segala kuasa kegelapan, mengalahkan antikris, mengalahkan tanda iblis. Nah, orang yang dimeteraikan akan menyanyikan nyanyian baru. Ini karakternya saudara. Orang yang dimeteraikan menyanyikan nyanyian baru. Mari kita baca Wahyu 15 ayat 2-3. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Nah saudara, siapakah orang-orang ini? Ini adalah hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 144.000 yang menerima meterai. Nah, merekalah yang menyanyikan nyanyian baru, yaitu nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nah, orang-orang ini dicatat ya, di Wahyu 7, di Wahyu 14, di Wahyu 15. Jadi Wahyu 7, Wahyu 14, Wahyu 15 ini adalah orang yang sama. Yaitu umat kudus sejati di akhir zaman. Yang disebut sebagai 144.000. Orang-orang yang menerima meterai. Orang-orang yang menyanyikan nyanyian baru. Yang mengalahkan kuasa iblis. Orang-orang yang Tuhan luputkan dari kesengsaraan besar. Mari kita baca Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, jadi apa yang membuat mereka luput dari kesusahan besar atau kesengsaraan besar, saudara?
bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena meterai Tuhan, yaitu pekerjaan firman Tuhan di akhir zaman yang melindungi mereka. Maka kita harus menerima ini, saudara. Nah, sebagai kesimpulan, nyanyian baru memuji pekerjaan baru yang Tuhan kerjakan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seperti nyanyian baru Musa, memuji bagaimana Tuhan mengeluarkan umat Israel dari Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat, ya, seperti 10 tulah membelah Laut Merah. Nah, sampai-sampai waktu-waktu terakhir Firaun dan pasukan terus-menerus ingin membunuh umat Israel. Tapi Tuhan membelah Laut Merah sehingga umat Israel dapat menyeberang lebih dulu dengan selamat. Dan Firaun yang mengejarnya dengan pasukan-pasukannya ditenggelamkan oleh Tuhan. Sehingga mereka semua mati. Nah, pekerjaan penyelamatan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia, kan, saudara. Nah, maka sebagai umat Tuhan harus menyanyikan, harus memuji pekerjaan penyelamatan Tuhan yang seperti ini di akhir zaman, agar kita tidak takut, agar kita tidak gentar, agar kita percaya teguh bahwa Tuhan sanggup melindungi kita, membebaskan kita dari segala macam malapetaka dan kuasa kegelapan apapun. Amin, saudara. Nah, pada masa kesengsaraan besar, kita tidak bisa berdaya menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Yang harus kita lakukan adalah nyanyikan nyanyian baru, nyanyian Musa, nyanyian anak domba. Agar kita mengingat firman Tuhan, mengingat perjanjian Tuhan, mengingat pekerjaan penyelamatan Tuhan, perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan, dan tuntunan Tuhan. Nyanyian baru ini mengajarkan kita agar kita bisa menghadapi masa kesengsaraan besar dengan firman Tuhan. Firman yang terbuka meterainya, yang memeteraikan hidup kita. Nah, maka percayalah, Tuhan akan memampukan kita semua untuk menerima berkat perlindungan, menerima berkat dan kuasa Tuhan yang besar, agar kita semua menang menghadapi masa kesengsaraan besar di akhir zaman ini. Nah, maka mari kita semua setiap harinya menyanyikan nyanyian baru, sampai ini semua terukir di pikiran, di hati kita. Saya berdoa memberkati dalam nama Tuhan Yesus, kita semua menggenapi firman ini, menang terhadap segala kesengsaraan besar yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Allah Bapa, terima kasih Bapa untuk ibadah hari Tuhan ini. Engkau melawat kami, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memeteraikan kami, khususnya dengan firman Tuhan. Bapa, biarlah setiap benih-benih firman Tuhan yang berharga ini, tidak ada satupun yang dicuri oleh kuasa kegelapan iblis. Kiranya setiap benih firman Tuhan ini terukir di pikiran, di hati kami, tertanam, berakar kuat, dan menghasilkan buah sampai 100 kali lipat. Bapa, di masa akhir ini, di mana masa kesengsaraan besar semakin lama semakin digenapi, biarlah Bapa, kami tidak melewatkan kesempatan tuntunan Tuhan yang menuntun kami semua, agar kami dapat setiap harinya menyanyikan nyanyian baru, nyanyian Musa, bagaimana Tuhan menyelamatkan umat Tuhan dari segala perbudakan dosa dunia, dari segala kuasa kegelapan iblis. Dan kami dapat terus-menerus menyanyikan nyanyian Musa yang kedua, bagaimana Tuhan menuntun seluruh umatnya di padang gurun gereja rohani untuk melatih, untuk menguduskan, untuk memurnikan, dan untuk memberikan kami perjanjian sehingga kami semua dijadikan umat kudus yang sejati. Tuhan yang selalu setia memegang erat kami sehingga janji-janji Tuhan digenapi dan kami semua dibawa masuk ke tanah perjanjian kerajaan sorga. Dan Bapa, biarlah kami juga tidak lupa untuk terus-menerus menyanyikan nyanyian baru anak domba, yang mana pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman yang menyingkapkan setiap firman Tuhan yang sebelumnya termeterai, Engkau bukakan meterainya. Biarlah kami tidak melewatkan pekerjaan Tuhan yang begitu besar ini. Kami dapat mengukirnya di pikiran, di hati kami. Dan kami dapat terus memuji, menyerukan dengan menyanyikan nyanyian baru ini. Bapa, tolonglah kami semua. Kami yang dipenuhi dengan segala macam permasalahan, sakit penyakit dalam diri kami, tubuh kami, dan keluarga kami.
Bapa tolong lawat kami semua. Bebaskan kami semua dengan kuasa Tuhan. Kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan dicurahkan kepada kami sehingga kami dibebaskan dari semua permasalahan yang kami sedang hadapi, dan biarlah kami semakin maju untuk dituntun oleh setiap kehendak-kehendak Tuhan sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman yang menguduskan dan membersihkan kita. Biarlah firman yang telah kita terima termaterai kuat dalam hati kita semua. Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, tuntunan, persekutuan, penghiburan, kuasa, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua agar dapat menyanyikan nyanyian baru di akhir zaman ini. Sehingga kami semua menjadi umat kudus yang dimeteraikan, diluputkan, menang melalui masa kesengsaraan besar di akhir zaman. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua, seluruh isi keluarga saudara semua, bangsa negara kita Indonesia, dan Gereja Bukit Sion Indonesia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.